Kota Santri, begitulah julukan lain untuk Kota Kretek Kudus. Bukan tanpa sebab, hal ini karena Kudus merupakan pusat dakwah Islam di Pulau Jawa. Tercatat, ada sebanyak 86 pondok pesantren di Kudus yang tersebar di berbagai kecamatan. Salah satunya berada di Kecamatan Undaan ini. Sederet petikan ayat-ayat suci Al-Quran terpampang indah. Dilukis dengan goresan tangan untuk mengagungkan nama Allah. Warna-warna cantik menghiasi setiap lengkung huruf hijaiyah yang terangkai apik. Selamat datang di Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi Al-Quran atau biasa dikenal dengan PSKK. Salah satu pesantren yang mengedepankan syiar Islam dengan cara menarik, yakni mempelajari seni indah menulis Al-Quran. Adalah Muhammad Asyiri, pria berusia 39 tahun yang membangun pesantren seni rupa dan kaligrafi Al-Quran pertama di Asia Tenggara sejak tahun 2007. Berangkat dari kecintaannya pada seni kaligrafi, ia percaya inilah pembuka pintu rezekinya. Saya seperti masuk ke dalam samudra ilahiyah. Jadi di situ saya tuh nggak bisa membayangkan nikmatnya gitu. Tapi saya bisa merasakan bahwa kenikmatan saya dalam berkarya adalah ketika saya bisa mengetahui keindahan Allah dari karya-karya saya. Jadi saya melihat karya saya itu ada Allah di sana gitu. Puncaknya seperti itu. Kan nggak bisa dibayangkan. Saya teringat apa yang dikatakan sahabat Ali karamallahu wajhah, "Alaikum bi husnil khat fa innahu mimma fatihi rizqi." Hendaklah perbagus tulisan kaligrafimu, karena dengan engkau memperbagus tulisan kaligrafimu itu akan terbuka pintu-pintu rezeki, dan ini nyata. Di pesantren ini, Asyiri memberikan pendidikan yang fokus di bidang seni murni kaligrafi. Namun, tak hanya itu, PSKK juga memberikan pengembangan ilmu seni terapan berdasarkan kaligrafi. Seperti seni kaligrafi batik, seni kaligrafi masjid, hingga seni kaligrafi dekorasi. Disinilah kreativitas para santri dilatih dan diuji. Menggunakan berbagai macam media untuk menghasilkan sebuah karya dengan tujuan meninggikan nama Sang Maha Pencipta. Kaidah kaligrafi itu kan sebenarnya klasik baku. Kaligrafi itu kan menurut saya adalah font ya. Font tulisan itu kan bisa berubah-ubah dan berkembang terus. Jadi kita jangan takut. Font-font kaligrafi yang bermunculan di bidang kaligrafi itu justru menambah khasanah dan syiar Islam. Akhirnya kekayaan imajinasi dari kaligrafi itu semakin banyak. Tak berhenti hanya menimba ilmu, para santri juga diajak untuk berwirausaha. Berbekal kemampuan istimewa, mereka bisa berpenghasilan dengan membantu proyek-proyek pembangunan masjid, lengkap dengan berbagai detail ornamen yang tak biasa dikerjakan oleh orang pada umumnya. Pemesanan jasa para santri lewat PSKK untuk membangun masjid telah menjangkau Nusantara. Bahkan menembus mancanegara seperti Singapura, Kamboja, hingga Malaysia. Satu proyek masjid bisa bernilai miliaran rupiah, tergantung detail tingkat kerumitannya. Salah satu santri yang telah merasakan manfaat menimba ilmu di pesantren ini adalah Prima Prayitno. Prima bahkan telah diberi tanggung jawab untuk menjadi koordinator para santri, termasuk pembagian proyek-proyek yang masuk dalam Asyiri Art. Apalagi sekarang PSKK mempunyai workshop, yang mana workshop itu kita bisa melibatkan masyarakat yang ada di sini. Santri pun bisa terjun, bantu tukang, sekaligus kita belajar ilmu proyek yang sudah diajarkan oleh Ustaz Asyiri sendiri. Baik dari dasar proyek tersendiri sampai contoh kecilnya dari nolnya belum ada bangunan masjid sampai bangun masjid berdiri, kita diajarkan sedetail mungkin. Ya, santri tak melulu pandai mengaji. Namun, dari tangan santri juga dapat hasilkan karya bernilai jual tinggi, sekaligus sebagai syiar Islami. Mempelajari agama Islam dengan cara yang menyenangkan dan kreatif ternyata tidak hanya terjadi saat ini saja. Pendekatan seni dan budaya bahkan telah terjadi sejak persebaran Islam di abad ke-16. Salah satu buktinya dengan hadirnya Masjid Menara Kudus. Selain terkenal sebagai kota santri, Kota Kudus juga dikenal memiliki nafas Islam yang toleran dengan hadirnya Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus
merupakan saksi persebaran Islam yang dibangun oleh Sunan Kudus, salah satu wali Songo, dan juga seorang panglima perang yang sebelumnya bermukim di Kerajaan Demak. Ya, tentang penyebaran agama Islam di Kudus, ini berkaitan dengan kedatangan salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus sendiri ini sebenarnya bernama Ja'far Shodiq, salah seorang yang datang dari luar Jawa. Beliau itu adalah dari Palestina, ya. Nah, dia datang ke Jawa bersama ayah dan kakeknya, yang mana kakeknya, ayahnya, terutama ayahnya yaitu Sunan Ngundung merupakan salah satu penyebar Islam yang juga menjadi imam dari Masjid Agung Demak. Lantas, seperti apa bentuk penyebaran Islam Sunan Kudus yang dikenal berasaskan toleransi? Dan apa saja peninggalannya yang masih terjaga keasliannya hingga saat ini? Penyebaran Islam pertama di Tanah Kudus berawal dari pindahnya Sunan Kudus dari Kerajaan Demak menuju sebuah wilayah bernama Tajuk. Kepindahannya ke wilayah Tajuk ini karena dirinya merasa ilmu yang dimiliki harus disebarluaskan, khususnya kepada masyarakat sekitar yang belum mengenal Islam. Wilayah Tajuk pun berganti nama menjadi Kudus, pasca Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid bernama Al-Aqsa. Hingga kemudian keberadaan masjid tersebut dikenal sebagai pusat dari kota Kudus. Isman Pratama, arkeolog Universitas Indonesia meneliti masjid-masjid bersejarah di Nusantara. Ia memaparkan bagaimana nama Kudus terbentuk. Kita ketahui bahwa Sunan Kudus ini kan dari Palestina, ya, dari Baitul Maqdis, ya. Lalu ketika dia membangun Masjid Kudus itu, dia menggunakan batu pertamanya dari batu Al-Qud, dari Kudus. Nah, oleh karena itu kemudian dikenallah Kudus itu, ya, menjadi kota Kudus namanya, ya. Dari salah satu nama kota di Yerusalem, ya. Batu Quds masih bisa dilihat di bagian atas pengimaman masjid yang juga difungsikan sebagai penanda berdirinya masjid. Pada batu prasasti itu tertera 4 poin yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Pertama, berisi pemberian nama masjid oleh Sunan Kudus, yaitu Masjid Al-Aqsa. Kedua, pemberian nama tempat atau daerah di mana masjid itu didirikan, yaitu Al-Quds, yang kini menjadi Kudus. Ketiga, adalah tanggal pendiriannya, tertulis 19 Rajab tahun 956 Hijriah, atau berarti tanggal 23 Agustus tahun 1549 Masehi. Dan poin terakhir, nama pendiri dari masjid tersebut tertulis jelas adalah Ja'far Shodiq, atau lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Dari masjid inilah perjuangan Sunan Kudus menciarkan agama Islam dimulai. Pendekatannya tanpa paksaan dan tetap menghormati nilai-nilai dari kepercayaan pra-Islam yang masih dianut oleh mayoritas masyarakat sekitar. Selain itu, Sunan Kudus juga memberikan contoh-contoh dalam berkehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan rasa keingintahuan yang besar pada masyarakat akan ajaran yang disampaikannya. Saya berkesempatan bertemu dengan Denny Nur Hakim, salah seorang pengurus Masjid Menara Kudus yang dapat menceritakan jejak penyebaran Islam oleh Sunan Kudus di wilayah ini. Tadi yang saya sampaikan itu mungkin salah satu strategi dari Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam, ya. Sebenarnya strategi yang lain itu yang sudah dipergunakan oleh Sunan Kudus itu adalah, yakni beliau dulu melarang pengikutnya untuk menyembelih sapi. Kenapa beliau melarang pengikutnya menyembelih sapi? Dikarenakan begini, dalam ajaran masyarakat Hindu, yang namanya sapi itu adalah hewan yang mulia. Ya. Dalam ajaran mereka, mereka mengakui bahwa yang namanya sapi itu adalah tunggangannya dewa. Selain menganggap penting hal-hal yang disucikan oleh kepercayaan umat Hindu setempat, Sunan Kudus juga turut melestarikan seni dan budaya Jawa sebagai sarana menyiarkan ajaran-ajaran Islam. Seperti memainkan wayang klitik,
dan menciptakan tembang Jawa, yaitu tembang Mas Kumambang dan tembang Mijil. Bentuk akulturasi yang diterapkan Sunan Kudus juga terlihat dari arsitektur masjid yang bergaya Jawa Hindu. Ini terbukti dengan berdirinya satu menara kokoh yang berada di pekarangan masjid. Dalam kepercayaan umat Hindu, menara semacam ini merupakan simbol bangunan yang disucikan. Megah dan penuh makna, berpadu secara harmoni, menghiasi tempat ibadah umat Muslim yang juga dianggap suci. Uniknya, di badan menara terdapat sentuhan seni lain, yaitu berupa piringan-piringan keramik berwarna biru dan putih. Pak Denny, dari seluruh bangunan yang paling menonjol terlihat itu adalah menara dan gapura-gapura nih Pak. Tapi di sekelilingnya dihiasi oleh keramik. Ini dari mana sih Pak datangnya keramik ini? Kalau keramik itu ya, kalau kita lihat dulu kan Sunan Kudus itu mempunyai bermata pencarian sebagai seorang pedagang. Hubungan dagangnya sampai ke luar negeri gitu. Jadi sebagai salah satu bukti hubungan Sunan Kudus dengan pihak luar negeri itu adalah dengan adanya keramik-keramik yang ada di sini. Di sini kita amati ada keramik yang berasal dari Champa, yang mana kalau menurut dari peneliti, salah seorang peneliti dari Jepang itu mengatakan bahwa keramik yang ada di sini ini dibuat pada sekitar abad ke pertengahan abad ke-15. Memiliki tinggi sekitar 18 meter dan bagian dasar berukuran 10 x 10 meter, bangunan Menara Kudus dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu kaki, badan, dan puncak bangunan. Badan menara terdiri dari tumpukan batu bata dan bagian atap menggunakan konstruksi kayu jati dengan 4 batang sokoguru yang menopang 2 tumpuk atap tajuk. Di dalam menara terdapat beduk dan kentungan yang digunakan untuk penanda waktu salat. Dahulu, kentungan juga digunakan untuk mengumumkan dimulainya satu Ramadan. Penempatan beduk di atas menara ini bukan tanpa alasan. Hal ini supaya bunyi yang dihasilkan beduk tersebut bisa mencapai jarak yang lebih jauh jika dipasang di tempat tinggi. Karena menara inilah, Masjid Al-Aqsa lebih dikenal sebagai Masjid Menara Kudus hingga saat ini. Selain menara, terdapat pula 2 gapura bernafaskan kepercayaan Hindu. Ini pun menarik perhatian karena masih asli dari peninggalan Sunan Kudus. Uniknya, meski telah mengalami beberapa tahap pelebaran, gapura masih berdiri di posisi aslinya, yakni berada di serambi masjid dan satu lagi berada di dalam masjid. Gapura yang terletak di serambi masjid ini merupakan gapura jenis paduraksa dan sebagian batu batanya masih asli sejak zaman peninggalan Sunan Kudus, tapi masih berdiri kokoh hingga saat ini. Ini disebabkan karena batu batanya pada zaman dahulu dibuat dengan menggunakan bahan material yang masih sangat murni. Selain gapura paduraksa, ada pula gapura bentar. Gapura yang bagian atasnya terbelah 2 sebagai akses jalan para jamaah. Mayoritas gapura dibuat dengan menggunakan batu bata berukuran tebal atau tinggi 5 cm dan lebar 15 cm tanpa adanya perekat apapun. Muhammad Cahyo Novianto, seorang arsitek dan pengamat masjid kuno, menjelaskan bagaimana proses pembuatan bangunan-bangunan bersejarah di masjid ini. Cara merekatnya pun menurut saya juga sangat strategis ya, sangat ilmiah ya. Jadi seperti halnya batu bata di zaman itu didekatkan dengan tanpa spesi begitu kan. Cukup dengan diberi air gitu ya di permukaannya, kemudian digosok-gosok beberapa lama. Kemudian sebagian dari material bata itu akan mengalami semacam pencairan sedikit. Kemudian setelah itu ditempelkan atau dihentikan, ya ketika dia mengering maka dia akan menyatu lagi. Masjid Menara Kudus masih menyimpan sejumlah peninggalan dengan sentuhan budaya pra-Islam lainnya. Ada juga komplek pemakaman di mana Sunan Kudus disemayamkan. Lantas, seperti apa kondisi peninggalan sejarah dan makam Sunan Kudus tersebut? Masjid Menara Kudus memiliki atap berbentuk limasan dan bersusun 3. Bagian atas terbuat dari sirap, sedangkan bangunan utamanya hampir menyerupai rumah joglo yang ditopang oleh 4 buah tiang utama.
Selain kental dengan goresan budaya Jawa, masjid ini juga menyimpan sejumlah peninggalan yang dibuat dengan nuansa kepercayaan pra-Islam. Salah satunya adalah 8 pancuran wudhu yang berada di samping masjid. Konon, pancuran ini mengandung nilai kepercayaan Buddha yang memiliki arti 8 jalan kebenaran. Tempat wudhu atau pancuran wudhu itu menggunakan adaptasi dari ajaran Buddha, yakni Astasangika Marga, 8 jalur kehidupan. Sementara pada saat setelah terjadi renovasi atau perluasan dari masjid, dan pada saat tembok itu terbongkar, barulah kita kelihatan ada 8 lagi di sebelah utara. Dan jelas kalau kita amati dari adanya 16 pancuran tersebut, ya, dengan berbagai macam ukiran, motif itu, kalau kita amati memang itu sebenarnya adalah dari adaptasi dari ajaran-ajaran yang dari mana sebelum Islam masuk di Kudus. Tak hanya unik, peninggalan-peninggalan tersebut juga menyimpan banyak cerita menarik untuk ditelisik. Salah satunya, jika kita masuk ke dalam masjid di bagian mimbar, terdapat 2 buah tombak dengan bendera hijau kepunyaan Sunan Kudus. Dulunya, kedua tombak tersebut digunakan untuk membela diri. Bisa jadi sebagai alat pertahanan. Karena tradisi Islam di masa yang lalu, di era-era zaman khalifah, itu kita ketahui kisah beberapa khalifah yang mengalami pembunuhan atau penombakan di dalam masjid. Oleh karena itu, untuk memberi keamanan buat pemimpin Islam yang sholat, memberi keamanan kepada para pemimpin Islam yang sholat di dalam masjid, biasanya di dalam mimbar itu terdapat tombak, ya, tombak 2 buah yang biasanya dipegang oleh para imam masjid ataupun para penjaga dari pemimpin Islam tadi. Agung dan Sarat akan kisah perjuangan penyebaran Islam dulu kala. Terbingkai cantik, dilengkapi sederet kaca warna-warni interior masjid dipasang di setiap bagian atas pintu. Berjalan ke bagian barat masjid, terdapat sebuah komplek pemakaman yang tak pernah sepi peziarah. Disinilah disemayamkan jasad Sunan Kudus beserta keluarga dan pengikutnya. Di sana terdapat beberapa cungkup yang memisahkan area makam. Penataan makam ini pun juga memiliki arti tersendiri. Kita amati bahwa yang namanya sebuah kerajaan Islam, kalau kita amati untuk penataan layout, ya, entah itu masih dalam keadaan masa pemerintah atau dalam area pemakaman, kita lihat bahwa di depan sekali itu pasti harus ada yang namanya panglima perang, ya. Terus setelah itu pasti harus ada namanya aparatur pemerintahan. Dan mungkin sebagai selanjutnya itu adalah dari kerabat-kerabat atau anak cucu dari sang pemimpin, setelah itu barulah pemimpinnya itu sendiri. Dan kita amati di sini di area makam di sebelah barat dari Masjid Al-Aqsa ini juga tertata seperti itu. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tak pernah putus dipanjatkan pengunjung untuk mendoakan sang wali. Suasana khusyuk terlihat pada area makam ini, mengenang perjuangan pendahulu dan mendekatkan diri pada Ilahi. Masjid Menara Kudus telah melalui beberapa tahap renovasi, yaitu sekitar tahun 1918, tahun 1927, dan terakhir tahun 1933. Di tahun 1933, perubahan mencolok terlihat dengan hadirnya kubah pada bangunan masjid. Kubah ini diprakarsai oleh para kiai dan pengurus masjid yang kala itu telah melaksanakan ibadah haji. Masjid yang dilihat dijadikan sebagai referensi pembangunan masjid. Kemudian mereka melihat referensi kubah Madinah.
sebagai sebuah referensi bangunan masjid. Ketika dia balik ke Indonesia, mereka memperkenalkan lagi bentuk kubah itu sebagai bentuk masjid begitu. Jadi bentuk kubah itu sangat dipengaruhi ada ketika banyak sekali umat Islam mulai bisa berangkat ke Tanah Suci dan balik membawa idiom itu, membawa idiom tentang atap kubah. Ya, Masjid Menara Kudus merupakan simbol dari khasanah Islam yang kaya akan beragam seni dan budaya. Indahnya keharmonisan juga menjadi cermin bahwa Islam itu damai serta toleran. Kudus yang kini serta sejarah peninggalannya memiliki makna istimewa tentang cermin akulturasi. Di mana agama masih menjunjung tinggi nilai toleransi untuk mencapai kedekatan sang ilahi. Adanya perbedaan harusnya dimaknai untuk mempersatukan, bukan untuk saling menyingkirkan.